Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriana dengan NIM 22010684002. Dan perkenalkan, saya Septi Sewati dan NIM belakang 034. Di sini kami akan membuat video pembuatan APE atau alat permainan edukatif kami yang bernama Edumor. Edumor sendiri yaitu Education on Metamorphosis, yang jika dalam bahasa Indonesia yaitu pembelajaran tentang metamorfosis.
Di sini kita akan membuat video tutorial cara penggunaan APE yang kita buat yang bernama Edumore. Pertama, kita bisa menentukan background atau wallpaper pemandangan dari metamorfosis hewan yang akan kita pelajari. Seperti contoh pada video, kita memasukkan wallpaper pemandangan kebun penuh bunga di tiap sisi kotak Edumore, yang artinya kita akan belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Selanjutnya, kita bisa mengambil dan mencari gambar metamorfosis kupu-kupu di kantong yang ada di sisi kanan. Nah, ini adalah gambar fase-fase dari metamorfosis kupu-kupu. Fase pertama dari metamorfosis kupu-kupu yaitu telur. Fase kedua yaitu ulat. Selanjutnya, fase ketiga yaitu kepompong. Dan fase yang terakhir yaitu kupu-kupu. Nah, selanjutnya kita bisa menancapkan pohon dan batu di setiap sisi sudut dari kotak Edumore sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini adalah tampak dari metamorfosis kupu-kupu. Kita bisa mengganti wallpaper sesuai dengan metamorfosis yang akan kita pelajari. Alat permainan edukatif Edumore ini memiliki 4 macam metamorfosis. Ada ayam, kupu-kupu, lebah, dan kura-kura. Nah, sekarang kita akan mengganti metamorfosis kupu-kupu yang tadi sudah dipelajari dengan metamorfosis kura-kura. Fase pertama dari metamorfosis kura-kura yaitu telur, selanjutnya anak kura-kura, kura-kura muda, dan yang terakhir kura-kura dewasa.